Ya, perang terhadap peredaran narkoba terus dilakukan aparat kepolisian. Selain di Jakarta, pemirsa, Dit Narkoba Polda Riau juga berhasil menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu sebanyak 25 kg dan 34 ribu butir pil ekstasi. Dalam dua bulan terakhir, Dit Narkoba Polda Riau menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu sebanyak 25 kg dan pil ekstasi sebanyak 34 ribu butir. Seluruh barang haram ini dimusnahkan pada 12 Juli 2024. Sepanjang bulan Mei hingga Juni 2024, Polda Riau telah menyita 25,1 kg sabu, 34.250 butir pil ekstasi, 3 kg ganja kering, dan 70 ribu butir pil Happy Five. Polda Riau menangkap 25 tersangka di mana 11 diantaranya adalah jaringan internasional. Kapolda Riau mengultimatum para bandar narkoba untuk tidak menjalankan bisnis haram di Riau karena aparat tidak akan segan-segan melakukan tindakan tegas terukur jika para bandar tetap nekat beraksi di Riau. Hal ini sejalan dengan perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memberantas narkoba demi menyelamatkan generasi bangsa. Itu tidak ada ruang di Provinsi Riau. Saya perintahkan Direktur Narkoba, para Kapolres dan timnya tindak setegas-tegasnya. Walaupun akibatnya pengedar-pengedar itu harus tidak ada nyawa lagi di bumi ini. Dengan catatan, ada mekanisme, ada standar operating procedure. Apabila dia membahayakan nyawa petugas dan membahayakan nyawa masyarakat lain. Tindak tegas. Kita diperbolehkan itu oleh aturan. Saya ingatkan lagi, pengedar-pengedar atau calon-calon pengedar, hentikan itu. Kalau tidak, akan berakibat sangat fatal. Bagi pengguna, kita akan terus melakukan penegakan hukum. Dimanapun, di gunung-gunung, di hutan-hutan, di laut-laut, apalagi di kampung-kampung yang katanya ada kampung narkoba, saya sudah perintahkan Direktur Reserse Narkoba dan timnya, seluruh Kapolres dan timnya, tidak ada lagi istilah, diksi, kalimat-kalimat kampung narkoba di Provinsi Riau ini. Yang katanya di Pangeran Hidayat, katanya di mana.